Jika harusnya oknum TNI menjadi pelindung bagi masyarakat, namun tidak untuk kasus yang satu ini. Oknum TNI terlihat sangat emosi hingga memukul wajah tukang parkir di Bandung, Jawa Barat. Dikutip tribuntimur.com dari akun Instagram @terangmedia, pukulannya cukup keras hingga terdengar dari jarak jauh dari kamera amatir warga. Insiden tersebut viral di media sosial dan juga dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni pada Minggu 20 Agustus 2023. Pria yang diduga oknum TNI tersebut mengenakan jaket biru tua dengan celana loreng panjang. Ia terlihat marah dan memepet seorang juru parkir dengan wajah menantang di tengah jalan macet. Setelah melepaskan helmnya, oknum TNI tersebut langsung memukul juru parkir itu dengan tangan kanannya. Bahkan, oknum TNI itu melayangkan pukulan dengan begitu kerasnya. Tidak cukup dengan memukul, terduga pelaku juga tampak berkali-kali menantang juru parkir tersebut. Aksi pria bercelana loreng itu sempat dilerai sejumlah warga. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang mengunggah ulang insiden tersebut juga mengaku sedang mencari siapa sosok pemukul juru parkir tersebut. RI, astagfirullah.